Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan sehat wal afiat, dan memudahkan langkah kita hadir ke majlis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu an laisal birra an tuwallu wujuhakum fis salati qibalal masyriqi ay jihatal ka'bati wal maghribi jihata baitil maqdis. Bukanlah kebajikan itu bahwa engkau menghadapkan wajahmu ketika salat ke arah timur, yakni ke arah Ka'bah, wal maghrib dan ke arah barat, yakni ke arah Baitul Maqdis. Wa qara'a Hafsun wa Hamzatu binasbil birri ala annahu khabarun muqaddamun. Imam Hafs dan Imam Hamzah membaca dengan menasabkan al-birr bahwa perkataan itu adalah khabar muqaddam. Jadi kita di Indonesia mengikut bacaan Imam Hafs an Asim, ya. Kita di Indonesia qiraahnya adalah qiraah Hafs an Asim. Maka bacaan yang kita baca adalah laisal birra dengan dinasabkan perkataan al bir, ya. Ini masalah qiraat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu, walakinna syakhsul bir, akan tetapi orang yang melakukan kebajikan itu, maksudnya man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan malaikat-malaikat Allah, wal kitabi, dan kitab Allah, wan nabiyina, dan beriman kepada para anbiya, para nabi-nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan mereka memberikan harta yang dicintainya, ay ma'a hubbil mal, yakni harta yang dicintai, wa huwa an tu'tiyahu wa anta sahihun syahihun ta'ammalal aish wa takhshal faqra, yakni engkau memberikan harta itu sedangkan engkau dalam keadaan masih sehat, masih ada perasaan pelit, masih kepengen hidup, dan juga takut miskin. Gitu ya. Sebentar saya ulas sedikit. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, nanti akan dibahas khitabnya ini kepada siapa.
apakah kepada ahlul kitab Yahudi, Nasrani, atau kepada kita? Sebab kalau kita lihat cerita ayat sebelumnya, itu kan ceritanya tentang Yahudi kan, Nasrani juga. Nah, ini ayat khitabnya kepada siapa? Apakah kepada mereka atau kepada kita orang mukmin? Ala kulli hal, ada pendapat yang mengatakan ini ayat ditujukan kepada kita semua, baik mereka yang Yahudi dan Nasrani ataupun kita yang beriman. Kata Allah, bukan dianggap kebajikan bahwa engkau menghadapkan wajahmu ketika sholat ke arah timur atau ke arah barat, ke arah Baitul, ke arah Ka'bah di Mekah ataupun ke arah Baitul Maqdis. Itu bukan dianggap kebajikan, tetapi kebajikan yang sejati itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada nabi, dan memberikan harta yang engkau cintai. Nah, sampai di sini dulu kita ingin bahas bahwa seseorang itu baru dianggap mengerjakan kebajikan, albir, kalau dia sudah memiliki keimanan yang kokoh. Sebab orang tidak dianggap, dinilai apapun yang dia kerjakan kalau tidak mempunyai iman yang kokoh, iman yang betul, akidah yang sahihah. Walaupun baik bagaimanapun orang, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan segala-galanya itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada seorang tokoh yang dikenal sebagai orang yang sangat perhatian kepada dunia sosial. Siapa dia? Ada yang bernama Madam Teresa. Masih ingat? Madam Teresa. Sudah meninggal orangnya, tetapi baiknya luar biasa. Dermawan, suka menolong orang. Masya Allah, ini orang luar biasa. Tetapi apapun yang dia kerjakan, karena dia tidak memiliki keimanan, tidak akan pernah ada hasilnya. Habaan manthura, seperti debu yang berterbangan. Ada tokoh lain yang namanya Mahatma Gandhi, tokoh perjuangan orang-orang India. Mahatma Gandhi, orangnya itu kalau dalam dunia Islam itu boleh dikatakan orang yang betul-betul zuhud. Itu pakaiannya bukan terbuat dari kain katun seperti kita yang enak adem dipakai. Pakaiannya itu terbuat dari goni. Goni dijadiin pakaian. Karena begitu cintanya kepada negaranya, tokoh founding fathernya negara India. Tapi walau hebat bagaimanapun perjuangan dia, nggak ada nilai sama sekali di mata Allah. Karena apa? Tidak ada keimanan. Maka disebutkan pada awal ayat ini, kebajikan itu harus mempunyai akar yang kuat, yaitu apa? Keimanan. Maka jangan remehkan perkara ini, ya, jangan remehkan perkara ini. Ulama-ulama kita, kenapa diajarkan kita untuk membaca akidah al-mujmalah? Selalu dibaca kan? Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi robba. Itu jangan dianggap remeh, walaupun cuma ucapan yang kadang-kadang tidak semuanya kita bisa paham. Yakinlah, jaminan ketika Anda selalu membaca bacaan ini, tidak akan pernah Anda murtad. Karena ini ucapan yang ketika orang ucapkan, dia akan merasuk ke dalam hatinya, meneguhkan keimanannya. Maka dianjurkan oleh guru-guru kita, baca, baca, baca. Kiai Abdullah Syafi'i yang mempopulerkan itu di Jakarta kan,
sampai hari ini murid-muridnya membacakan itu di majelis-majelis mereka. Itu jangan dianggap remeh. Ini akidah, bacaan-bacaan yang bisa menguatkan iman. Lihatlah orang-orang yang sekarang murtad, bagaimana kehidupan keseharian mereka, apa yang mereka selalu baca. Saya jamin mereka tidak pernah membaca akidah mujmalah ataupun zikir-zikir yang bisa menguatkan hati dan iman kita. Tidak, saya yakin mereka tidak pernah. Maka kita perlu juga tanamkan bacaan-bacaan ini kepada anak-anak kita, karena iman itu modal kalau kita ingin dianggap melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selain kita mempunyai iman yang kokoh kepada Allah, malaikat, kitab dan para nabi, kita juga dianggap melakukan kebajikan kalau bisa mengorbankan harta yang kita miliki. Wa atal mal ala hubbihi. Kita mengeluarkan harta, memberikan harta yang kita cintai. Maksud memberikan harta yang kita cintai itu adalah kita mengeluarkan harta, wa anta sahih, engkau masih dalam keadaan sehat. Syahih, engkau masih ada perasaan pelit. Setiap kita pasti punya perasaan pelit. Kita mau ngeluarin duit, keluarin jangan ya. Ini di kantong ada 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Ini yang mana yang mau dikeluarin kira-kira? Yang 50, 20, 10, 2.000. Ah, kata kita, pendatang baru aja dah. Ya, pendatang baru 2.000. Dikeluarin 2.000. Itu duit udah tipis, udah jelek gitu ya. Itu yang kita masukin. Ketika kita meletakkan itu, kita masih ada perasaan apa sebetulnya? Syahih. Kita masih ada perasaan syahih, kita masih ada perasaan pelit, tapi kita keluarin juga masih bagus. Daripada apa? Daripada jangan sayang, kita enggak keluarin. Nah, setiap kita pasti punya rasa sayang kepada harta dan enggak mau kita keluarin harta itu. Maka ketika Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi, engkau memberikan harta yang engkau cintai, kalau kita masih sehat, masih punya perasaan pelit, wa ta'ammalal 'aysh, kita masih kepengen hidup lama, menikmati kehidupan ini, kepengen itu, tapi kita keluarin juga demi bekal kita di akhirat. Kemudian wa takhsyal faqra, engkau masih takut miskin. Nah, tapi kita keluarin juga. Oh, itu baru orang yang dianggap mengerjakan kebajikan. Baru dianggap mengerjakan kebajikan, gitu. Karena iman itu perlu bukti. Makanya digandengkan antara iman dengan perbuatan. Ya, setelah Allah katakan man amana billahi wal yawmil akhir il akhiri, kemudian Allah sebutkan wa atal mal. Kenapa langsung begitu? Karena iman itu perlu bukti. Buktikan kalau kamu mempunyai iman, keluarkan harta yang kamu cintai untuk aku, begitu kata Allah. Nah, ini sebagai bukti. Nah, sebentar lagi kita akan kurban. Kurban itu juga merupakan apa? Sarana kita membuktikan bahwa kita juga ingin mengerjakan kebajikan. Kurban kan enggak murah, Pak. Ya. 1,5 juta paling murah, itu pun kambingnya kecil, kurus, domba. 1,5 juta. Yang mendingan dikit 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Itu kan sayang kita kalau mengeluarin kan. Ketika kita bisa mengalahkan rasa syahih dalam diri kita, sayang, tapi keluarin juga, oh itu baru namanya albir. Kita baru dikatakan albir ketika kita mampu mengeluarkan harta yang kita cintai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan itu. Ya. Itu yang dimaksud oleh ayat ini, ya. Dzawil qurba. Harta itu kita berikan kepada siapa? Kepada dzawil qurba, ail al-qarabah, kepada kerabat-kerabat kita.
wal yatama, anak-anak yatim, yatim yang bagaimana? Apakah yatim yang kontrakannya 20 pintu? Bukan. Al mahawi jiminhum, orang-orang yang betul-betul memerlukan pertolongan di antara anak-anak yatim itu. Yatim-yatim yang susah. Ya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Ai marrtarik, yakni orang yang melewati jalan atau yang sedang musafir. Wasailina, dan mereka yang meminta-minta, meminta-minta. Ai alladhi alja'athumul hajah ila su'al, yang mana mereka itu terpaksa meminta, yang mereka itu terpaksa karena keperluan, kemudian mereka minta-minta. Nah, ini lihat, yang dimaksudkan as-sa'ilin bukan semua orang yang minta-minta kita kasih, tetapi kata Imam, kata Syekh Nawawi, alladzina alja'athumul hajah ila su'al, yang mereka terpaksa karena keperluan, kemudian dia minta-minta. Kalau enggak, mereka enggak mau, maka tidak kita prioritaskan kepada yang meminta-minta dengan sebab mata pencaharian. Ada orang yang minta-minta itu sebagai mata pencaharian, setiap hari minta, jadi pekerjaan. Nah, yang begitu enggak usah. Ya, yang begitu bukan prioritas. Ya, yang begitu bukan prioritas. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan itu juga bersalahan dengan apa yang Nabi ajarkan. Kita dilarang oleh Nabi untuk minta-minta. Sebab ketika orang itu mampu, kemudian dia terus minta-minta, nanti Allah akan bangkitkan orang ini pada hari akhirat dalam keadaan wajahnya itu tidak ada dagingnya. Udah minta, udah kaya, masih minta-minta juga. Duitnya banyak, masih minta-minta juga. Oh, ini orang gak tahu malu. Nanti pada hari akhirat, mukanya gak ada dagingnya. Na'udzubillah wa'alaikumsalam. Maka, kita harus punya mental orang-orang yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Banyak tukang minta-minta yang ketika dicek di gerobaknya itu puluhan juta, Pak. Banyak kan yang begitu? Banyak. Banyak tukang minta-minta yang kita di, yang ketika dicek rumahnya di kampung gedean rumah dia dari depan rumah kita. Kita di sini masih ngontrak. Mereka di rumahnya masya Allah gede-gede rumahnya. Nah, as-sa'ilina di sini adalah mereka-mereka yang meminta karena keperluan. Terpaksa mereka minta. Gitu ya. Wa fir riqab, yakni budak-budak yang memerdekakan dirinya, atau untuk memerdekakan budak sahaya. Ai fil mukatibin, yakni budak-budak mukatibin. Maaf, ai fil mukatabai mukatibin, budak-budak mukatab. Bapak, budak itu ada beberapa jenis ya. Ada yang namanya budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Mukatab itu adalah budak yang punya perjanjian dengan majikannya. Kalau kamu bisa bayar sekian kepada saya, kamu merdeka. Ya, itu namanya mukatab. Ya. Nah, yang dimaksud dengan riqab di sini budak yang bagaimana? Nah, budak yang seperti itu menurut satu pendapat. Maka kalau ada orang-orang yang seperti itu, budak-budak yang memerlukan duit untuk memerdekakan diri mereka, berikan harta itu kepada mereka. Tapi sekarang ada enggak budak sekarang? Enggak ada ya. Sekarang sudah tidak ada budak lagi, sudah dibebaskan, sudah di apa? Dilarang, dihapuskan. Apa namanya yang namanya perbudakan di dunia ini ya, makanya
di dalam Al-Quran itu ada tidak ayat yang melarang perbudakan? Ada tidak? Ada enggak? Enggak ada kan? Ayat yang melarang zina ada tidak? Ada. Ayat yang melarang judi ada tidak? Ada. Ayat yang melarang pembunuhan ada tidak? Ada. Ayat yang melarang riba ada tidak? Ada. Ayat yang melarang perbudakan ada tidak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi apakah Islam mendukung yang namanya perbudakan? Apakah Islam mendukung yang namanya perbudakan? Tidak. Tapi kenapa tidak ada ayatnya? Tidak ada ayat yang secara jelas melarang yang namanya perbudakan. Nah, ini betapa hebatnya Al-Quran. Setiap sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, walaupun secara tersirat Islam itu tidak setuju dengan perbudakan. Di antaranya apa? Banyak kafaroh-kafaroh yang berbentuk mesti memerdekakan budak. Itu tujuannya adalah supaya tidak ada perbudakan, iya kan? Allah tidak sebutkan secara jelas karena apa? Karena satu saat kalian juga tidak akan setuju dengan perbuatan itu. Buktinya sekarang terbukti, dunia sudah tidak membolehkan lagi yang namanya perbudakan. Tetapi yang namanya perjudian, perzinahan itu perlu ada pelarangan jelas oleh Allah. Kenapa? Yang dilarang jelas aja orang masih langgar, apalagi kalau enggak yang dilarang secara jelas, begitu. Sedangkan perbudakan tidak perlu ada ayat seperti itu karena kita sendiri yang akan menolaknya. Ya. Begitu ya. Baik. Waqila fi ishtira'ir riqab li'i'taqiha. Ada pendapat yang mengatakan untuk membeli budak itu kemudian membebaskannya. Kalau ada orang yang ingin membeli budak untuk membebaskan, kasih duit itu kepada dia. Kemudian, apalagi bentuk albir, kebajikan yang disebutkan dalam ayat ini, wa aqamas salata, mendirikan salat, al mafrudata minha, salat yang fardu, wa ataz zakata al mafrudata, dan menunaikan zakat yang fardu, wal mufuna bi ahdihim, dan menunaikan atau menepati janji apabila berjanji, atfun ala man amanah, kalimat ini ataf kepada man amanah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan janji apabila berjanji, wassabirina, dan sabar, maf'ulun li fi'lin mahzufin ka udhkur. Yang berikutnya adalah sabar, yang kalimat ini menjadi maf'ul bagi fi'il yang dihazaf, yang dibuang, seperti udhkur. Fil ba'sa'i, sabar dalam apa? Sabar dalam fil ba'sa, dalam penderitaan, sabar dalam kemelaratan. Al khauf, ketakutan. Al balaya, musibah. Asyadaida, kesusahan. Wadharra, dharra itu artinya penderitaan, ya, kalau terjemahannya ail amrat, yakni contohnya penyakit. Wal auja, segala bentuk kesakitan-kesakitan. Walju' rasa-rasa lapar. Wahinal ba's, dan ketika peperangan. Ay waqta syiddatil qitali fi sabilillah, yakni ketika sedang berkecamuknya peperangan di jalan Allah. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur.
orang-orang yang benar fid dini pada perkara agama mereka, wa talabil bir dan pada perkara mencari kebajikan, wa ulaika humul muttaqun dan merekalah orang-orang yang bertakwa, anil kufri daripada kekufuran. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada bagian yang terakhir tadi, di antara bentuk kebajikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yang menjadi ciri orang-orang yang bertakwa. Sebab di akhir ayat itu Allah menyebutkan wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa ini di antaranya. Tadi kita sudah sebutkan di awal, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, itu yang pertama. Kemudian memberikan harta yang dicintai, itu ciri yang berikutnya. Kemudian apalagi ciri orang yang bertakwa adalah wa aqamas shalah, mendirikan salat. Yang menarik di sini bapak-bapak, setiap kali Allah menyebutkan perintah salat, Allah akan mengatakan dengan perkataan aqamas shalah atau yuqimunas shalah. Artinya orang akan dianggap baik salatnya kalau salatnya itu dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, baru orang disebut sebagai aqamas shalah, mendirikan salat. Kalau cuma salat sekedar menggugurkan kewajiban, maka tidak disebut sebagai orang yang mendirikan salat. Jadi orang kalau ingin disebut sebagai aqamas shalah adalah mesti mencukupi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Begitu. Ya. Baik. Kemudian wa'ataz zakah, dan ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah mereka menunaikan zakat. Tidak pernah bisa dipisah antara aqamas shalah wa ataz zakah. Enggak pernah dipisah. Kenapa? Karena ini simbol. Aqamas shalah simbol baiknya hubungan kita kepada Allah, wa ataz zakah ini simbol baiknya hubungan kita dengan sesama manusia. Orang baru dianggap baik imannya, baik takwanya kalau hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia juga bagus. Kalau salatnya rajin, jamaahnya rajin, tapi pelitnya bukan main, pelitnya luar biasa, maka dia belum disebutkan bertakwa. Takwa itu harus seimbang, hubungan hablum minallah dengan hablum minannas harus baik. Kemudian ciri orang yang bertakwa berikutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka-mereka yang menunaikan janjinya apabila mereka berjanji. Lihat, Quran menegaskan itu, ketika kita berjanji penuhi janjimu, kalau tidak kamu bukan orang bertakwa. Kita enggak tuduh siapa-siapa, lihatlah saja siapa orang yang banyak berjanji, maka pastikan dia bukan orang yang bertakwa. Dia banyak berjanji kemudian dia tidak penuhi janjinya, pastikan dia bukan orang bertakwa. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan juga akan menghadapi apa yang namanya pemilu 2024. Ini modal nih untuk kita memilih siapa yang akan kita pilih. Lihat apa yang dijanjikan dan apa realisasinya. Kalau dijanjikan kemudian dipenuhi, berarti ada ciri ketakwaan pada orang itu. Kalau tidak, janjinya kosong, kita kena prank semuanya, berarti dia tidak memiliki ataupun memenuhi syarat-syarat orang yang bertakwa. Ya, pelajaran bagi kita semua, kalau kita berjanji kepada siapapun itu, penuhi janji itu, hatta kepada anak kita. Hatta kepada anak kita, kalau kita janjikan itu kepada mereka, penuhi janji itu. Anak lagi nangis, ya, nangis nggak bisa diem. Supaya diem kita apain biasanya? Kita janjiin, ntar deh, bapak beliin sepeda, ya.
Akhirnya nih anak diam. Anaknya diam, bapaknya pura-pura lupa. Coba. Itu termasuk orang yang menyalahi janji. Kenapa? Karena tidak menepatinya. Walaupun kepada anaknya. Ingat, kita harus punya ciri ini. Ciri senantiasa menepati janji yang kita sampaikan kepada orang lain. Wassabirin, sedikit lagi ya. Wassabirin fil ba'sa. Orang-orang yang takwa itu punya ciri sabar. Fil ba'sa ayil al khauf, sabar dalam ketakutan. Wal balaya, dalam musibah yang menimpa. Wasyada'ida, dan dalam keadaan kesusahan. Orang yang sabar, orang yang bertakwa harus punya sabar ketika diuji ya, dengan segala bentuk ketakutan, musibah, kesempitan ya, kita tetap berada pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar adalah yang mana ketika mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya untuk orang meninggal. Orang yang mempunyai ciri kesabaran adalah ketika mereka diberikan musibah. Musibah itu artinya apa? Segala sesuatu yang menimpa kita itu musibah. Maka dia akan berkata inna lillah, bahwa kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalimat ini kalau kita hayati betul-betul, kita pasti punya sifat sabar. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini itu hakikatnya bukan punya kita. Ketika Allah uji kita dengan penyakit, ya, Allah uji kita dengan penyakit, sakit kita rasakan. Kalau kita meyakini innalillah, kita punya Allah, kita milik Allah, maka badan ini juga punya Allah. Jadi kalau kita diuji dengan cara seperti itu, ingat, kita tidak berhak apa-apa kepada diri kita. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah ingin berikan kepada kita, kita tidak ada hak. Ketika Allah ambil anak kita, istri kita, suami kita, kita kembalikan dengan kalimat yang tadi, bahwa kita bukan siapa-siapa. Semuanya yang ada kita, yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kendaraan kita yang hilang, mobil kita yang hilang, tertipu sama bisnis investasi bodong misalkan. Duit capek-capek kita cari, kena investasi bodong, duit enggak balik. Ya Allah, kita mesti sabar. Itu bagian daripada balaya, daripada musibah. Selama apapun kita tahan harta itu, kalau Allah sudah takdirkan akan hilang daripada tanganmu, gak akan pernah kita bisa menahannya. Kenapa? Karena kita gak memiliki pada hakikatnya. Kita hanya dititipkan harta itu sementara. Maka tatkala itu hilang daripada kita, sejatinya kita sudah hilang hak untuk dititipkan barang itu. Yang memilikinya sudah ingin mencabut daripada kita. Ya, insyaallah kita akan ulas lebih panjang pada minggu yang akan datang. Ya, sebab ini masih banyak pembahasannya, masih panjang pembahasannya. Insyaallah kita akan bahas pada minggu yang akan datang tentang bagaimana kita memenuhi ciri-ciri orang yang bertakwa dan bagian daripada kebajikan yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insyaallah kita hadir lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat.